Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi Sugeng Enjing, dulur-dulurku semuanya, pecinta Tosan Haji. Pagi ini saya kembali lagi mereview dua keris, teman-teman. Ini ada keris yang langka. Jenis kerisnya ini pamornya termasuk pamor langka, dan dapurnya juga dapur langka. Ini waronggonya ini Cirebon kayu timoho, teman-teman. Yang satu ini berlian, berlian Banjar dan Eropa campur ini, teman-teman. Ini waronggonya berlian, teman-teman. Dan dapurnya dapur Jatayu. Ini termasuk keris yang paling langka di kalangan Tosan Haji. Ini ada apa ya? Ini pamornya Blarak Sineret, ya teman-teman. Ini dengan dapur masuk dapur Jatayu. Pusaka Jatayu, pusaka Majapahit ini masuk tangguh estimasi Majapahit, teman-teman. Ini pamornya juga pamor langka. Ini pamornya Blarak Sineret, teman-teman. Ini terjenis dapur yang langka sekali, yang jarang kita temui khususnya di kalangan Tosan Haji. Ya, ini masuknya lok berapa, teman-teman? Saya lihat 1 2 3 4 5 6 7 8, lok 9, teman-teman. Jatayu lok 9. Ini ada dapur yang langka sekali kita temui. Ini masuk dapur Longgandu lok 13, teman-teman. Tangguhnya estimasi dalam Cirebonan. Gonjonya Mas Kumambang. Pamornya Dwi Pamor masuknya, teman-teman. Bonang Renteng dan pamor apa ini yang bawahnya? Yang jelas ini pamor Bonang Renteng, teman-teman, dan pamor apa ini yang di bawah ini beda pamornya. Ini kayaknya ada jujur derajatnya juga sedikit. Dua keris ini jenis sesuatu keris atau keris yang langka sekali. Ini masuk paksi, paksi ini masuk keris Jatayu, teman-teman. Jika teman-teman belum pernah melihat keris Jatayu, ya ini ada keris yang namanya pusaka Jatayu. Pamornya Blarak Sineret, tangguhnya Majapahit, teman-teman. Wah, ini luar biasa ya, teman-teman. Ini warokonya berlian, teman-teman. Berlian Eropa campur dengan Banjar kayaknya. Full. Bagus sekali. Ini warokonya Ayu Cendono Wangi, teman-teman. Ini pusaka kolektor, benar-benar simpanan dari salah satu kolektor. Paksinya juga bagus, teman-teman. Nanti kalau ingin foto lebih detail, nanti bisa dilanjut di WA saya. Nanti di kolom deskripsi ada nomor kontak saya. Yang jelas ini keris langka sekali ya, teman-teman. Yang jelas sesuatu yang langka itu harganya lebih apa ya, lumayan. Ini harga maharnya lumayan, teman-teman ya. Ini si utuh, kembang kacangnya utuh. Ini masuk lok 13 dapur Longgadu, teman-teman. Ya, jelas sekali. Utuh sekali ya, teman-teman, tidak ada yang gerimis. Peksinya juga utuh sekali. Nah,
sesuatu yang langka ini ya teman-teman, keris yang langka sekali. Ini warongkonya kayu timoho teman-teman, yang longgandu ini khas Cirebon warongkonya, warongko Cirebonan. Ya, monggo buat teman-teman yang ada rasa nanti bisa chat kontak saya, nanti di kolom deskripsi ada nomor kontak saya ya teman-teman. Yang jelas ya teman-teman, ini keris Jatayu dengan pamor Blarak Sineret, tangguhnya estimasi Majapahit akhir. Utuh, tidak ada yang gripes. Ini santunya keris Longgadu Lok 13 pamor Bondang Renteng, tangguhnya tangguh masuk Cirebon teman-teman. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Nanti jika ingin foto lebih detail seperti biasa, nanti bisa chat kontak saya, diklik di kolom deskripsi, nanti ada nomor WA saya. Nanti jika ingin foto lebih detail atau peksi lebih jelas, bisa dilanjut melalui chat WA. Monggo teman-teman, pokoknya sehat selalu pagi hari ini, semoga banyak rezeki ya teman-teman, sehat semuanya dan dimudahkan rezekinya buat teman-temanku atau saudara-saudaraku semuanya. Saya tutup dulu, nanti saya lanjut video berikutnya, masih ada dua keris lagi ya teman-teman, nanti saya review lagi. Monggo disimak, jangan lupa ya teman-teman di klik di subscribe biar tambah seduluran. Mungkin cukup itu teman-teman, saya tutup dulu video saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.